intervensi atau pentas seni di sekolah untuk menunjukkan bakat dan kemampuan siswa dalam bidang seni dan budaya. Demikian juga yang diadakan SD Salman Faris beberapa waktu lalu. Bagaimana serunya pentas seni ini? Kita ikuti laporan dari SD Salman Faris. Hai sahabat Papsta, saat ini Zia sedang berada di SD Salman Al-Farisi. Di sini sedang ada diadakan pentas dan kreasi seni. Ingin tahu kemeriahannya? Yuk ikuti Zia. Disinilah kreativitas para siswa diperlihatkan di depan para guru dan sesama siswa. Apa tema dari pentas seni ini? Temanya adalah GoTalent siswa SD Salman Al-Farisi. Mengapa Bapak memilih tema tersebut? Ya, dengan tema ini diharapkan siswa-siswa SD Salman itu bisa menampilkan kreasi seninya, bisa menampilkan kemampuan untuk beraktingnya, bernyanyinya, dan seterusnya. Apa harapan Bapak terhadap diadakannya pentas seni ini? Harapan kami adalah dengan adanya pentas seni ini bisa mewadahi kreativitas-kreativitas yang dimiliki oleh siswa-siswa SD Salman Al-Farisi sehingga kedepannya bisa dikembangkan menjadi lebih hebat lagi. Terima kasih, Pak. Media ini juga sebagai ajang melepaskan lelah yang selama satu semester mendera pada siswa mengikuti pelajaran di sekolah mereka. Apa sih tujuan Bapak mengadakan pentas ini? Ya, baik ya. Sekolah mengadakan pensi atau pentas seni dan kreativitas tahun ini, 2014, ada beberapa tujuan. Yang pertama itu, sekolah ingin menggali dan membangun kreativitas dari anak-anak SD Salman Al-Farisi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan diri dari siswa. Nah, mudah-mudahan dari pensi ini siswa Salman Al-Farisi tambah kreatif, ya, tambah berani dan tambah percaya diri. Nah, itu tujuan pensinya. Apa kesan dan pesan Bapak tentang pensi ini? Uis, kalau ditanya kesan luar biasa ya. Siswa-siswa Salman Al-Farisi tampilnya bagus, ya, menarik, pokoknya enaklah dilihat, ya. Nah, kalau pesan dari Pak Ipan sih untuk siswa-siswi Salman Al-Farisi, mudah-mudahan ke depan betul-betul bisa menampilkan kreativitas, ya, baik di musik, ya, terus di seni rupa, menggambar, mewarnai, dan juga menyanyi, dan juga tadi ada fashion show. Nah, ya, mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi di tahun depan. Itu tadi wawancara Zia dengan Wakil Kepala Sekolah SD Salman Al-Farisi. 6 orang, silakan. Iya, silakan maju ke depan. Gimana acara seru kan teman-teman? Iya, luar biasa. Pemilihan selanjutnya.